Halo guys, kembali lagi bersama saya di Cahaya Nusantara Teknik. Kali ini saya akan mereview sebuah Melzer Spraycan HVLP 27, yaitu alat semprot cat. Oke, untuk tekanan yang diperlukan yaitu 15-43 PSI atau 3 bar maksimal. Dan untuk konsumsi udaranya itu sebesar 380 liter per menit, dengan keluarannya itu mencapai 200-220 ml per menit. Dan untuk kompresor yang dibutuhkan yaitu 1 HP dengan koneksi utara 1/4 inci. Dan spraygun ini memiliki kapasitas cangkir yaitu sebesar 0,61 dengan berat 1 kg Indonesia. Oke, langsung saja kita spill. Oke, untuk kelengkapan yang pertama, kalian mendapatkan sebuah buku manual ya guys ya. Oke. Dan ini untuk tabungnya sendiri. Dan kalian dapat nepel, kunci, dan aksesoris lainnya ya guys ya. Kecil ada juga sealnya. Dan sikat untuk membersihkan spraygunnya ya guys ya. Oke, dan ini untuk semprot spraynya HVLP 27 ya guys ya, seperti ini. Dan mempunyai 3 knob pemutar pengatur spraynya warna merah ya guys ya. Ini untuk tombol penyemprotnya, dan ini untuk pemasangan tabungnya ya guys ya. Ini untuk nozzle-nya kayak ini ya guys ya. Oke, langsung kita coba pasang bentar. Ya, seperti ini ya teman-teman jadinya. Untuk kualitas kalian bisa nilai sendiri ya. Untuk harga sangat terjangkau sekali ya teman-teman, kalian bisa langsung cek di Tokopedia kami. Dan buat yang berminat, kalian bisa langsung datang ke toko kami, alamatnya di Jalan Raya Gontor nomor 17A Surabaya. Sekian dan terima kasih.